kakek yang apa yang taat beribadah, yang taat namanya baca Quran. Gimana gue harus membuat karakter suara atau milik yang harus pas dengan kakek? Ketika keyakinan iman seseorang diuji, apakah mereka akan kuat? Tapi dia tetap aja masuk neraka. Dengan lakon Robohnya Surabumi karya Ahad Hafiz, berliku-liku tetap menyatu. Dari Gedung Pertunjukan Bulungan Jakarta Selatan, pementasan Teater 8 dengan lakon Robohnya Surabumi, selamat menyaksikan. Thank you.
Yeah.
sejauh ini sepertinya sudah tumpul. Kapan kira-kira selesainya, Kek? Besok pagi. Bisa kau ambil ya? Besok pagi? Iya. Baiklah kalau begitu.
juga tidak ingin memiliki rumah. Kurang
sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal, dan Tuhan akan mengasihi orang-orang yang sabar dan tawakal. Memang apa yang diceritakan Najwa Siddiq kepada kakek? Ceritakanlah sedikit pada aku, kek. Siapa tahu saja aku bisa sedikit melegakan hati kakek. Thank you.
Tuhanku. Tak ada pekerjaanku selain daripada beribadah menyembahmu, menyebut-nyebut namamu, bahkan dalam kasihmu. Ketika aku sakit, engkau menjadi buah bibirku juga, Tuhanku. Dan aku selalu berdoa untuk mendoakan umatmu dan menginsyafkan umatmu. Lain. Lain lagi. Sudah hambamu ceritakan semuanya, Tuhanku, yang maha adil dan maha tahu. Oh, anu Tuhanku, aku selalu membaca kitabmu, Tuhanku. Sudah hambamu ceritakan semuanya, Tuhanku, tapi kalau hamba lupa, hamba pun sangat bersyukur karena engkaulah maha tahu, Tuhanku. Sungguh, itulah semuanya, Tuhanku. Itulah semuanya yang hambamu ceritakan, semuanya, Tuhanku. Itulah, Tuhanku. Apa? Neraka? Apa-apa ini? Tuhan! Ampun, Tuhan! Thank you.
kau. Yang terpenting menyembah dan memuji kau. Ya, kami rela sekali Tuhanku. Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kita pun mereka hafal di luar kepala. Ya, ada Tuhanku. Ya Tuhan, kami biarkan diri kami melarat hingga anak cucu kami teraniaya semuanya. Sedang harta benda kami, kami biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan kami lebih suka berkelahi antara kami sendiri, saling menipu, saling memeras. Kau beri kami negeri yang kaya raya, tapi kami malas. Kami lebih suka beribadah saja, karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Tapi kami tak mau masuk neraka, Tuhan. Salahkah menurut pendapatku jika kita menyembah Tuhan di dunia? يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Tidak, kesalahan kita karena kita terlalu mementingkan diri kita sendiri. Kita takut masuk neraka. Karena itu kita taat sembahyang, tapi kita melupakan kehidupan kaum kita sendiri, melupakan keluarga kita sendiri, sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Itulah kesalahan kita yang terbesar, terlalu egoistis. Kita melupakan mereka semuanya.
dalam hati dan tubuh. Mulanya ini sudah thank you.
bodoh manusia sekarang yang tak bisa menjaga apa yang harus dijaga lagi. Dan pihak Kelati dari kerobohan ini ialah suatu domengan yang tak bisa disangkal kebenarannya. Desi Damayani, Yuni Sintia Latuko.
Sekretaris Dewi Kamaliatul Aminah dan Lutfi Intan Winarni. Bendahara Cynthia Parkin dan Ari Triana Ramadhania. Humas Silvi Yadi dan Widya Arisa Putri. Desain grafis Tri Hastuti. Dokumentasi Iin Setia Budi dan Lapak Corporation. Penata busana Siti Aziza Rani. Laili Rifda Zulfon dan Ria Setiana Kurniawati. Penata rias Windy Astuti, Vini Rumita, Devi Ayunda, Siti Alfia dan Itari Pratiwi. Penata artistik Wiki Kurniawan, Taufik Apriya Sakti, Fahri Fauzi Bukis, Laila Rahmawati dan Priya Ristawati. Penata artistik Faisal Eka Juliansyah. Yeah.
dengan total nilai 600 atas nama 1, 2, 3 KKK. Artistik terbaik dengan nilai 578 jatuh kepada Tender 8. Penyaji terbaik dari Festival Teater Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2017 jatuh kepada Teater Pimpinan produksi Teater 8, akhirnya kelas kami mempunyai piala 3. Terima kasih yang telah ngebantu Teater 8. Teater 8!